ni aku nak buat video unboxing sikit. Apa barang yang aku nak unbox? Siapa yang tengok Instagram aku, dia tahulah. Barang ni, ini dia. Kat Instagram aku, aku ada post gambar benda ni. Aku beli. Kalau aku hantar follow Instagram aku lagi, sila follow. Okay, ini helmet Bell. Model qualifier, Bell qualifier, size XL. Aku beli dekat Motor Style. Okay, kalau korang nak cari barang-barang gear motor, korang boleh pergi dekat Motor Style dekat SS50 Subang Jaya. Kalau korang nak cari barang ni, macam jacket, glove ke, dia buka lah. Okay, ni dia. Bag dia pun lawa. Bag Bell ni. Yang merah. Ini dia. Bell qualifier. Ini aku beli memang semata-mata nak buat motor vlog lah. Cakap kan, sebab ramai request aku buat video cakap. Aku dah try pakai helmet open face. Memang bunyi angin kau-kau je. So hopefully bila pakai full face ni, bolehlah dengar suara apa semua kan. Aku tak nak pergi detail pasal helmet ni sangat. Cuma apa yang aku boleh tunjuk, dia ada lubang angin depan. Ni exhaust dia, angin keluar. Aku sebenarnya cari yang black-black, tapi asyik tak ada stok je kan, banyak kedai aku dah tanya. So ambil je lah yang mana yang ada ni pun, oh, okey juga kan. Tapi pesan cap jari memang senang lekat lah. Okay, ini bukan saja video unboxing. Aku nak buat video aku mount aku punya kamera. Plan aku nak mount dekat kat sini lah, dekat chin mount. Sini pun ada ruang kosong banyak, so memang cun-cun lah. Phone face aku, aku mount dekat tepi. Untuk full face ni, aku memang plan nak buat guna chin mount lah. Okay, tapi satu masalah dia, kalau kau nak buat chin mount ni, bahagian sini kebanyakan helmet semua ada curve. Tak ada yang flat. Memang susah dapat flat lah. Dia punya curve ni pula tak ngam dengan aku punya curve mount. Dia lagi curve daripada curve mount. Pas aku tengok video Razrik. Dia ada masalah yang sama dengan aku juga. Dia guna Subaru. Ni Subaru. Ini pun tadi aku ada post kat Instagram. Orang ni pun sampai tadi siang kat office aku. Subaru ni dia macam gam lah. Dia macam gam. Kau boleh guna untuk lekat kat kat mana-mana tempat je. Kau boleh lekat kat mana-mana permukaan, licin ke, kasar ke, dia memang melekat lah. Tapi kau kena biar dia 24 jam bagi dia keras, baru dia melekat kau-kau. So kalau ikutkan daripada gambar kat belakang ni, dia boleh tahan beban sebanyak 2 kilo ataupun 4.4 pound. GoPro berapa je, sampai 500 gram pun, sekali dengan housing, sekali dengan arm dia apa semua. Sebab saya tak ada masalah lah, dia nak hold. And then kita pergi, kita cuba mount. Ini bentuk Subaru ni.
Aku ambil colour black, aku ambil 4. Ni aku beli dekat Shopee. Satu sachet ni RM20. Sebenarnya kau boleh dapat lagi murah. Aku pernah nampak orang jual RM15. RM16 satu sachet ni. Tapi kebanyakannya tak ada stok untuk warna hitam. So aku nak warna hitam juga. So aku beli je lah dekat orang ni RM20 pun. Beli aku dapat 4. And then aku dia bagi aku free satu warna kuning. Dia tak beritahu pun lah ada dapat free kan. Tapi dia ada tulis sini lah, thank you for shopping with us. Okay, kalau korang nak cari benda ni, nanti aku letak link Shopee tu dekat bawah, so korang boleh tengok. Yang warna kuning ni boleh guna untuk benda lain lah, guna untuk rumah punya kot. Aku plan nak guna J Hook Mount. Walau apa je lah korang panggil kan. So aku plan nak letak dia macam ni. Biasa orang akan letak ngam-ngam kat tengah. Tapi aku budget aku nak letak ke kiri sikit, sebab lens Hero 5 dia tak center. So aku nak bagi lens ni betul-betul center kat sini. Aku measure lah kat mana yang paling ngam aku letak, untuk aku akan measure paling ngam-ngam lens dekat tengah. Oh, center lah. Measure ngam-ngam sikit. Bekerja. Okay. Dia akan masuk daripada atas macam ni. Lens tengah-tengah kat sini. Lebih kurang kat sini. Aku akan mount dia. Okay. Okay. Sebelum aku mount, nak cuci sikit permukaan kat sini. Lebih kurang kat sini. Ni aku cuci dengan alcohol wipe. Ni dia punya alcohol level tak kuat sangat lah, so tak risau cabut ke apa kan. Benda ni kau boleh dapat dekat ni je. Kau masih mana tisu aku tadi? Oh, betul. Dah buat dengan alkohol, keringkan dengan tisu. Okay. Tapi ambil satu sugeru ni, aku akan pakai yang flat je, flat mount ni. Okay, ni flat bukan kain ke, so aku akan letak dekat location yang aku dah plan nak letak tadi. Oh, ini pun permukaan ni pun aku lap sikit lah dengan alcohol wipe tadi. Dia melekat cantik. Bersihkan dengan alcohol wipe tadi. So tak ada minyak ke apa, so suruh pun melekat cantik. Okay. Tisu sikit.
Okay, satu lagi. Aku plan nak dekat dia condong sikit. Sebab gym ni dia ada limit dia kat sini. So aku tak boleh nak tidurkan dia lagi. So nak tak nak takut nanti tak center ataupun aku dah tertengok jalan sangat ataupun terlalu tengok menghala ke langit sangat. So aku akan condongkan dia sikit so that aku boleh adjust bagi depan dalam masalah. Yang belakang ni dah tak boleh pergi dah. So solution dia, aku condongkan dia sikit. Okay, sekarang kita buka seguru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Besar ni RM20. Okay, kita lekatkan kat sini. Nam-nam saja. Ambil lagi satu. Kita boleh bentuk ikut mana bentuk yang kau nak. Itu tak susah lah. Since aku nak buat dia condong, so aku kena lebihkan bahagian bawah ni. Condong, cantik. Buka lagi satu. Ini aku boleh bentukkan untuk dia lebih ke belah sini.
tak rasa perlukan buka ni. Aku tak rasa perlu buka satu lagi. So, tiga aku rasa dah cukup. Ini macam plastisin tau. Tapi dia boleh melekat. Siapa yang leka ni memang genius lah. Tak apa, itu nanti kita boleh kemaskan lagi. Fokus untuk isi ruang kosong dulu. Banyak lagi ni. Sebabkan lagi ni. Ya, dia empat. Kalau korang tengok sini pun, kalau korang tengok, dia tak betul-betul center lah. So belah kiri tu kena lebihkan sikit. Sugru ni. Bolehlah semua simpan ni pun. Okay, penyi kat sini. Pindah sikit lagi dia pegang. Padatkan. Nampak? Center. Nampak? Dari atas. Center. Center dengan helmet. Baru view cantik. Nampak nampak center lah. Tapi ni aku nak kemaskan sikit. Pastikan semua cukup. Buka macam ni. Thank you.
rumah saya dulu. Lebih ni kecil. Okay. Minat helmet ni. Design dia simple. Nak bawa motor kat kerja ni. Dekat saya. Helmet biasa-biasa sudah. Okay, kita try set up. Try position ni. Check this position ni. Okay, center. Mark. Okay, dah siap. Okay, so tak boleh nak test lagi. Dia tunggu 24 jam baru dia keras. Oh, sebaik aku beli 4. Yang ni boleh buat lekat kuali. Kuat ni. Kuat ni sebab sampai 2 kilo pun. Okay, tu dia. Hasil dia. Kita ambil tengah lekat. Macam ni. Di tepi. Di tepi. Di depan. Center kan. Lepas tu. Side satu lagi. Macam ni. Main atas dia. Kalau kau main apa ke tak. Gelap je. Lagi atas macam ni. Itu saja.